Halo guys, saya Gilbert. Hari ini saya akan unboxing dan review car holder dari robot seri RT-C06. Car holder ini hanya memiliki satu warna, yaitu warna hitam, dan yang pastinya ada garansi 1 tahun dari PT Wook Mobile Commerce dengan stiker hologram seperti ini. Langsung aja kita buka boxnya. Di dalam boxnya kita akan mendapatkan satu kartu garansi. Yang pasti kita juga akan mendapatkan satu car holder seperti ini. Nah, salah satu kelebihan dari car holder ini dari tiang penyangganya ini sangat kuat, jadi sangat awet lah ya kalau kita pakai. Langsung aja kita pasang car holdernya. Nah, jadi pertama-tama kita kendorin dulu ring yang ada di sini. Tujuannya apa? Supaya buletan yang ini bisa masuk ke ring ini. Terusin tiangnya, lalu kita masukin ke ringnya ini. Setelah ada bunyi yang tadi, itu berarti sudah masuk. Lalu kita kencengin lagi ringnya seperti ini. Nah, lalu di bagian bawah sini ada suction cup. Suction cup ini untuk apa? Jadi suction cup ini kita tempel di jendela. Lalu di bagian atasnya sini ada lock suction cup. Jadi setelah kita tempel car holder ini ke jendela, kita tinggal tarik suction cupnya ini, locknya ke bawah gini. Nah, jadi fungsinya buat ngunci suction cupnya, jadi nggak akan jatuh car holder ini. Langsung aja kita praktekin ya. Car holder ini sangat kompatibel untuk semua jenis smartphone yang berukuran 4-6 inch. Nah, sekarang kita coba masukin handphone kita ke car holdernya. Jadi pertama-tama kita tekan dulu tombol yang ada di tangan ini, tekan sampai maksimal dan ada bunyi seperti itu. Lalu kita masukin handphone kita dari atas. Nah, setelah kita masukin gini, kita tekan sedikit handphone kita ke belakang supaya penjepitnya ini fit sama handphone kita. Seperti ini. Desain dari car holder ini sangat simpel, elegan, dan tidak mengganggu pandangan saat menyetir. Sekian unboxing dan review car holder RT-C06. Saya Gilbert, see ya!